Assalamualaikum sahabat tukang ulin. Kebersamaan adalah satu hal yang indah untuk dilihat dan dirasakan. Karena setiap manusia pasti menginginkan kebersamaan dengan orang-orang yang dicintainya. Sehingga kebersamaan dalam bentuk apapun itu akan sangat menyenangkan. Dari kebersamaan kita akan belajar banyak hal tentang kehidupan. Salah satunya adalah kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih bermakna dan berkesan dalam hidup. Bersama keluarga, saudara, teman, dan orang-orang terdekat kita. Dari kebersamaan, bisa meningkatkan kedekatan antara keluarga, meningkatkan kasih sayang, dan tentunya mempererat tali silaturahmi. Sahabat Tukang Ulin, ikuti terus keseruan liburan keluarga besar kami di Cisarua Bogor. Jangan di-skip ya, supaya kalian tidak ketinggalan keseruannya. Boleh ya? Tukang ulin mulai deh. Sahabat tukang ulin, sedikit mengulas villa yang kami tempati saat ini berada di Jalan Raya Puncak Cianjur, nomor 14 Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor. Tempatnya strategis karena tidak jauh dari jalan raya. Memiliki dua kamar yang luas di lantai bawah, kemudian ruang utama dan satu paviliun. Pada lantai atas terdapat 4 kamar yang dilengkapi dengan kamar mandi. Di halaman depan lantai atas, kalian bisa melihat view gunung yang sangat indah. Pada area luar villa ini memiliki satu kolam renang, arena bermain yang sangat luas, serta taman yang cantik ditumbuhi dengan berbagai macam tanaman hias. Parkirnya sendiri bisa menampung sampai dengan 10 kendaraan lebih.
mati. Bawa sama embernya aja. Weh, pintar lo Aira, pintar. Weh, juara, juara, weh. Enggak bawa celana kayak gini. Ya. Wah, celana putih kalau Tony. Ya, berarti besok harus diulang. Ya, nah, kalau gue pengen bagiin dong tadi. Ya. Ada, besok aja. Iya, sebenarnya sih enggak apa-apa, main enggak masalah. Kalau yang mau itu udah rapi. Cuman mau maghrib sih. Masa main bola begitu pakai tangan? Masa jago main bola aja. Mading aja dia. Iya, bisa aja di budek. Bohong. Tegang, baru. Tegang, baru. Tegang. Ya, baru.
Oke, satu, dua, tiga. Ya, pelan, naik dulu. Ya, udah. Naikin ke atas dikit, pelan. Bawa mundur. Pelan atuh naik ke atas. Nah, ya udah pelan. Sip. Belum, baru juga di sales. Satu, dua, tiga. Terus. Pelan, naikin dikit. Naikin pelan. Ya, jangan digituin. Dorong. Cungkil ke atas naikin. Ya. Lagi ngantri apa ini? Ini bawa anak. Aduh, ini ngantri sembako ini. Pak, ngantri apa, Pak? Berhenti sih, agak kenceng. Udah, sengaja 2000 lagi ngamuk. Wah, 50 dulu nih. Wah, yang 50 dulu nih. Kalau yang 50 udah kita aja di sendalnya aja dia. Dapat. Ntar pertandingan lo. Ini bukan itu lagi. Iya kok bagus sih. Iya. Gimana di atas bubur tuh ini dulu dimasukin nih. Gak apa-apa. Kenapa ambil sendok? Ini disisiin. Iya ntar aku yang isiin. Langsung di buburnya langsung biar bisa mencuci. Lo juga makan ini. Iya bikin sendiri. Lama. Telurnya untuk kapan sih? Oh telurnya mana? Oh, telur buat apa? Telur Umi tuh. Mau pakai piring, pakai piring. Mau nggak mau bikin nanti? Ibu suruh nyobain ti.
Kalau family aja misalkan Pala Udin tapi wakilnya 2 orang misalnya cewek. Iya kita sewa kan dia kagak. Cewek 2 orang. Tadi ada dagang situ di sebelah sana. Iya. Betul. Kecina punya statusnya enggak tahu Kang Pisang udah sewa atau belum. Pada punya utang Pisang. Iya, maksud kamu kan punya Leo katanya punya Leo. Yang bawati tempatin punya Leo yang depan sebelahnya gemblong yang ada meja. Di mana Ira lihat? Iya, benar. Ini penonton, awas kalau menunduk. Ini orang-orang yang paling takut di sahabat tukang ulin, ada pepatah yang mengatakan, keluarga seperti ranting pohon, kita tumbuh ke arah yang berbeda, namun akar kita tetap menyatu. Keluarga adalah mereka yang tahu kekuranganmu tapi tetap mencintaimu.
Cintai keluargamu, luangkan waktu bersama mereka, bersikaplah baik, serta melayani satu sama lain. Jangan beri ruang untuk penyesalan, sebab hari esok belum tentu ada, dan hari ini sangat singkat. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga kalian suka, dan jangan lupa untuk tetap like, share, dan komennya ya. Assalamualaikum. Dadah.